Hai guys, kembali lagi di channel Aang. Di video kali ini saya akan ngasih tips bagaimana cara mengecek layar sentuh buat HP Samsung. Jadi ini berlaku buat semua tipe HP Samsung. Jadi kalau HP Samsung dengan kode deal seperti ini tapi tidak work, berarti itu Samsung replika ya guys. Cara mengecek layar sentuh HP Samsung cukup mudah. Caranya seperti ini, tekan telepon, kemudian kalian ketik bintang pagar 0 bintang pagar. Setelah itu di sini banyak opsi, yaitu dari tulisan red, jadi itu mengecek warna seperti itu, dari green ini fasilitas yang disediakan oleh Samsung agar kalian bisa mengecek layar sentuh atau sistem dari HP Samsung tersebut. Jadi seperti ini, melihat touch itu melihat layar kita, layar sentuhnya normal apa tidak. Jadi ini sangat berguna banget buat kalian yang beli HP bekas untuk dicek seperti ini, biar biar ketahuan kalau HP itu memang benar-benar tidak ada minusnya. Sampai full hijau itu. Dan di sini banyak macam pilihan, bisa ngecek speaker atau getar seperti itu, kamera, sensor, ini sensor, ini ngecek sensornya, dan ini speaker. Jadi itu banyak sekali ya guys. Jadi ini sangat rekomendasi buat kalian yang bisa mengecek layar sentuh sendiri. Jadi tidak khawatir jika kalian beli HP Samsung bekas ataupun beli HP Samsung yang baru seperti itu. Jadi tinggal pencet touch, jadi itu kalian tinggal cek aja layar sentuhnya. Tapi kalau enggak, di dalam satu kotak ini ada yang enggak hijau, otomatis di daerah situ yang enggak bisa disentuh nanti kalau buat dioperasikan. Jadi ini buat ngetes layar saja. Jadi buat kalian yang masih belum subscribe, silahkan di subscribe ya guys, agar tidak ketinggalan video selanjutnya. Sukses buat kalian, kalian luar biasa.